Bang, bang. Halo guys, ketemu lagi kita di Class of Class ya. Nah, bisa dilihat batch saya sudah saya atur ulang, di mana inti dari batch saya bagi menjadi 3 kota dan untuk bagian luarnya saya taruh wall-wall yang sengaja supaya saya taruh supaya trup lawan saya memutar ya jalannya. Jadi dia nggak direct langsung ke wall kedua kita, dan di untuk area masuknya itu sengaja saya pasang ada spring trap, ada push trap ya. Push trap ini saya arahkan ke crusher karena crusher adalah defender ground troops yang paling efektif ya. Baik, untuk firecracker sendiri ini saya pisah, sengaja saya pisah ya, supaya tidak hancur bersamaan ya kalau misalnya diserang oleh lawan. Nah, kira-kira itu inti dari defender base saya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba battle ya. Baik, sebelumnya kita harus periksa dulu ada blind spot atau enggak ya. Oke, ini tidak ada blind spot. Nah, untuk Night Witch mungkin saya akan gunakan di minggu depan ya, soalnya levelnya masih belum cukup tinggi ya. Nah, kita akan taruh Giant dulu ya, seperti biasa. Giant untuk menyerap serangan. Oke, kemudian hero di tengah dan bomber, kemudian archers, giantnya juga ditaruh, archersnya lagi, kemudian giant dan archersnya lagi ya. Jadi itu kira-kira cara attack saya. Nah, kita tinggal lihat cara bekerjanya ya, apakah sesuai rencana. Maju terus, hajar terus ya. Dapat 2 star ya. Oke, 68% ya. Oke, kita dapat victory. Nah, itu dia video untuk Clash of Clans hari ini ya. Bagi Anda yang suka dengan video ini, sorry ini ada iklan untuk aplikasi saya. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa Anda like channel saya ya. Kemudian subscribe channel saya dan follow terus Instagram saya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.